Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Admin L di channel LED TV. Di video kali ini aku mau share template login page gratis, karena di video sebelumnya kan aku share template login page premium atau yang berbayar. Template kali ini aku mau share template login page yang bertemakan Idul Adha nih, karena sebentar lagi kan kita mau merayakan Idul Adha. Nah, bagaimana penampilannya? Langsung aja kita lihat. Oke, sekarang kita bakalan coba login page Idul Adha-nya. Nah, ini kan sebelumnya kita masih pakai login page bawaan dari Mikrotik. Jadi sekarang kita bakalan install dulu login page-nya. Seperti biasa, kita masuk ke Winbox-nya, kemudian masuk ke file, kita cari file login page-nya di sini, terus tinggal kita drag aja ke file manager-nya. Tunggu sampai upload selesai, kita masuk ke IP, kemudian ke hotspot, dan di server profile kita double klik pada server profile hotspot teman-teman di HTML directory. Tinggal kita cari file login page-nya, ini Idul Adha ya, tinggal kita apply dan oke. Kalau misalkan udah, tinggal kita masuk lagi ke login page-nya. Ini kan masih pakai login page bawaan dari Mikrotik ya, tinggal kita refresh. Nah, inilah tampilan login page Idul Adha. Nah, for your information, login page ini aku dapetin dari Mikmoni ya, teman-teman bisa langsung kunjungi aja YouTube dari Mikmoni. Ini sebenarnya kan adalah login page Ramadan. Kemudian aku ganti gambarnya jadi temanya Idul Adha. Nah, yang paling enak dari Mikmoni ini, dia itu ada udah ditampilin waktu sholat ya. Di bawahnya di sini bisa teman-teman kasih info harga atau info apapun. Kemudian untuk loginnya bisa untuk member, bisa voucher, bisa QR code ya. Nah, untuk jadwal waktu imsaknya sendiri ini bisa diganti-ganti ya, bisa diganti-ganti tergantung lokasi teman-teman. Untuk nyeting imsaknya ini, jadwal imsaknya, teman-teman bisa masuk ke Redmi di sini. Di sini bakalan ada panduannya ya, panduan untuk gimana caranya untuk installnya. Nah, untuk cara penggunaan login page-nya ini udah disediakan langsung oleh Mikmoninya ya, tutorialnya nih. Di sini teman-teman tinggal baca aja untuk panduan instalasinya. Nah, kalau misalkan untuk mengganti jadwal waktunya, teman-teman bisa kunjungi website ini nih untuk lokasinya. Nah, di sini disediain lokasi teman-teman ada di mana, nanti tinggal ambil aja lokasi ini, tinggal copy dan pastekan di sini, nanti otomatis jadwal waktu sholatnya itu mengikuti dari lokasi teman-teman sekarang. Nah, sekarang kita bakalan coba dulu masuk ke ketika kita mau masukin vouchernya. Oke, kita coba. Nah, ini preloadernya, dan ketika udah masuk tampilannya itu seperti ini nih teman-teman. Simple banget. Nah, untuk login page ini juga dia itu responsif ya. Ini kan tampilan desktop ya. Kita ubah bakalan menggunakan tampilan HP. Misalkan kita ini menggunakan HP-nya itu mana nih? Samsung Galaxy A51 yang mungkin banyak dipakai orang-orang nih. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Atau kita ganti lagi karena aku pakai iPhone. Kita pilih iPhone 678. Nah, tampilannya itu seperti ini. Simple banget dan responsif banget ini. Nah, ini tampilan ketika masuknya. Ini udah nunjukin waktu yang sekarang, tanggal sekarang, dan waktu jadwal imsak yang nanti bisa diatur. Kita log out dulu ya. Kita login lagi. Nah,
Ini adalah tampilan dari login page Idul Adha yang aku dapetin dari Mikmoni. Ini untuk QR kodenya, karena ini belum aku setting untuk QR kodenya, jadi belum bisa dipakai. Nanti kalau misalkan belum disetting, teman-teman bisa menggunakan QR kode dari Bank Laksa. Ups, ini kan aku lagi nggak connect dengan internet ya. Nanti teman-teman untuk menggunakan QR kodenya bisa menggunakan QR kode dari Bank Laksa ini. Nah, kalau misalkan teman-teman udah menggunakan login bank premium dari kami, nanti teman-teman bisa langsung menggunakan QR kode premium dari kami. Jadi nggak perlu setting-setting lagi, tinggal kasih wallet garden dan langsung bisa dipakai. Oke. Nah, selama penggunaan login bank ini yang aku rasain itu, kalau misalkan ada user yang menggunakan HP keluaran lama yang belum support JavaScript, ini untuk tampilan vouchernya ini nggak bisa diklik ya. Misalkan diklik, kalau ini kan bisa diklik member, berubah jadi login pack member. Ketika diklik voucher, berubah jadi login pack voucher, login untuk voucher. Ketika diklik QR code, ini nggak bisa diklik muncul QR code-nya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman penggunanya itu pakai HP yang jadul yang nggak support JavaScript, ini klik-kliknya ini nggak bisa dipindah-pindah ya, dia cuma nampilin satu aja. Nah, itu yang selama aku pakai ya login bank ini. Tapi untuk overall, tapi untuk tampilannya ini udah keren banget ya, untuk dari login bank dari Mikmoni ini. Teman-teman bisa nyobain login page ini secara gratis, tis, berbeda dengan login page premium yang aku sediain sebelumnya. Nah, untuk login page ini gratis, teman-teman tinggal langsung download aja, linknya udah aku taruh di deskripsi ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan seperti biasa, salam!